Selamat berjumpa kembali teman-teman. Kali ini kita akan memupuk jagung manis. Ini adalah pemupukan yang kedua kali. Pupuk yang kita gunakan adalah ini, warna birunya adalah NPK, yang putih adalah Ponska, dan yang merah adalah KCL. Jadi inilah jagung yang akan kita pupuk dan umurnya sudah 1 bulan, yang mana ini sudah kita pupuk untuk pertama kali pada umur lebih kurang 10 hari atau 2 minggu. Dan yang kita gunakan pada pemupukan pertama adalah pupuk urea. Jadi kita menggunakan pemupukan pertamanya hanya menggunakan pupuk urea, karena kalau jagung pada masih umur di bawah 1 bulan, dia sangat membutuhkan pupuk untuk daun karena dia belum membutuhkan pupuk untuk buah. Jadi kita hanya menggunakan pupuk urea saja. Jadi beda dengan pemupukan yang kedua kali ini, dan inilah pemupukan kita yang terakhir sampai panen. Jadi kita menggunakan unsur-unsur yang perlu untuk buah. Jadi NPK-nya, unsurnya sudah lengkap, namun kita bantu dengan KCL dan Ponska agar nanti rasa buahnya menjadi manis dan kualitas buahnya semakin bagus. Jadi pupuknya kita tabur di seputaran pokok jagung. Ya, semuanya kita tabur secara merata. Dan inilah pupuknya teman-teman. Semuanya sudah kita tabur di seputaran pokoknya. Setelah ini teman-teman, baru nanti kita tutupi menggunakan tanah. Tujuannya agar tidak terjadi penguapan, karena kalau tidak ditutupi teman-teman, pupuknya nanti akan menguap terbawa oleh angin. Jadi kadar pupuknya nanti akan menghilang sekian persen terbawa oleh angin. Itulah perlunya ditutupi. Jadi kita timbun semuanya secara merata sampai pupuknya tertutup semua. Dan inilah setelah kita timbun tadi, dan semuanya sudah terlihat rapi dan pupuknya pun sudah tertutup semuanya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau suka dengan video saya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.